Hello, welcome back to my channel. How are you today, tomorrow and yesterday? I hope you are all in a good health. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, sehat selalu ya. Oke, hari ini aktivitas kita adalah akan menuju ke BRI, Bank Rakyat Indonesia. Ya, kita sekarang berada di Jalan Kalimalang. Jalan Kalimalang Cikarang. Kalau di belakang sana itu akhir dari Kalimalang. Sebelah kita ini kali. Di belakang kita itu Karawang. Kalau kita ikutin terus nih Jalan Kalimalang ini bisa sampai Daan Mogot, Jakarta. Mana ya Daan Mogot? Jakarta Barat kah? Ya, Jakarta Barat ya. Panjang sekali nih Kalimalang. Karena kalau kondisi sekarang ya musim hujan, kita mau nge-vlog jauh-jauh touring beresiko kehujanan ya. Jadi kita nge-vlognya di sekitar-sekitar kita saja. Oke, lanjut. Oh, drainasenya kurang bagus nih ya. Airnya jadi tergenang. Oke, kita lanjut. Ya, kita sudah berada di flyover Tegal Gede. Kita lewat di bawahnya saja ya, karena Bank BRI berada di sebelah kanan ya. Jadi daripada memutar balik jauh, kita masuk dari sini saja. Oke, sahabat, urusan sudah beres, kita akan kembali pulang, akan pergi meninggalkan Bank BRI. Kita pulangnya menuju arah yang berbeda ya, biar bisa melihat situasi dan kondisi seperti apa nih jalan sekitar Cikarang Baru. Kita akan belok ke kanan. Ya, kita sekarang berada di Jalan Raya Industri. Jalan Raya ini adalah jalan raya menghubungkan antara Kota Jababeka dan Kota Lipo Cikarang. Lipo Cikarang di belakang sana ya, di depan kita adalah Kota Jababeka.
Ya, kita akan belok kanan, memasuki Jababeka, pintu Jababeka 1. Orang menyebut daerah ini adalah Paparon, karena dulunya di sebelah kirinya ada pizza ya, pizza Paparon. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi. Ya, di depan kita bundaran patung kuda. Nah, itu patungnya. Kelihatan tuh warna putih, patung kuda. Kita terus. Nah, di depan itu sebelah kiri itu PT Mattel Indonesia, perusahaan Amerika yang bergerak dalam bidang fabrikasi pembuatan boneka Barbie. Mungkin rekan-rekan sekalian atau wanita-wanita, ibu-ibu tahu ya boneka Barbie. Nah, di sini buatnya nih, diekspor ke seluruh dunia kayaknya. Sekarang kita berada di Pecenongan Square. Masuki ke kawasan industri lagi. Ya, beginilah ya penampakan kawasan industrinya. Kalau sudah jam 9 itu di pintu yang akan kita lewati ini ditutup ya. Di sebelah kanan kita pabrik packaging ya. Pabrik packaging Taiwan bergerak dalam bidang packaging. Ya, kita akan jalan terus. Ini adalah pintu untuk keluar kawasan ya. Di luar ini adalah perumahan Cikarang Baru. Oke, demikianlah sahabat aktivitas kali ini.
Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa supportnya. Sukses bersama-sama. Yuk kita gotong royong. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video-video saya berikutnya. See you. Bye-bye.